terkait penerapan protokol kesehatan ini, kita lihat kan masih banyak terjadi pelanggaran gitu, kayak misalnya pedagang di pasar sentral belum mengatur jarak, ya kan? Terus transportasi umum ini, kayak misalnya taksi, terus bis, ini masih mengangkut sesuai dengan jumlah kursi begitu. Padahal harusnya kan dibatasi tidak sampai 50%. Ya, itu pengawasannya seperti apa, Pak? Nah, ini kita, saya sudah sampaikan ke Dinas Perhubungan. Karena artinya kan ini masing-masing unit punya tanggung jawab ya, menyangkut di sub, ya dia harus, kan sudah ada surat edaran Menteri Perhubungan bahwa alat transportasi itu hanya bisa ditempati oleh 50% penggunanya atau penumpangnya. Nah, ini saya kira Dinas Perhubungan akan kita ingatkan untuk itu. Kalau di pasar memang ini apa ya? Kecuali kita kosongkan pasar itu, baru kita atur. Nah, sementara ini kan prosesnya berjalan. Jadi secara sambil berjalan kita lakukan penataan. Ya, memang kita sedang sempat berpikir kalau kita kasih nomor di tiap los atau tiap tempat, jadi dari penomoran itu baru kita berlakukan ganjil genap. Mungkin itu bisa, tapi apakah itu efektif? Tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kita sedang mendesain. Nah, hari ini kan kita coba pasar SP3 sebagai bagian dari lomba inovasi, ikut lomba inovasi daerah di bidang pasar tradisional. Jadi kita kemarin Kominfo dan Disperindak sudah lakukan videotron untuk kirim ikut lomba inovasi daerah. Mudah-mudahan ini bisa jadi model buat pasar-pasar yang lain. Pasar percontohan berarti, Pak? Ya, kira-kira dia akan jadi pasar percontohan melaksanakan protokol kesehatan, atau kita masuk dalam peranyu normal ini, atau kita ada dalam peranyu normal untuk masuk ke new normal. Itu kan terkait karena jumlah pengunjung atau pembelinya kan, penjual dan pedagangnya itu kan sedikit. Maksudnya pembelinya kan hal utamanya ada di pasar. Betul, ya justru paling tidak ada model. Kalau ada model kan kita membandingkannya mudah, ya. Walaupun tentu itu kasuistis ya, artinya di sana dengan di pasar ini kan pasti berbeda. Nah, kita lagi coba, maksudnya kalau memang bisa kita buat tadi penomoran itu, apakah mereka siap dengan penomoran? Ganjil genap. Ya, misalnya gini, kalau kita berlakukan dari pagi sampai jam 2, semua boleh menjual. Ataukah kita roba dari pagi sampai jam 6 tapi ganjil genap? Ganjil genap. Nah, jadi ya sip, jadi ganjil genap. Nah, itu sedang kita pikirkan. Tentu ini kita harus melibatkan semua pelaku, ya.